Kontes datang lagi. Yeay! Nak menang duit? Kali ni dengan nilai yang lebih besar. Syaratnya korang cuma perlu subscribe Meskon channel, komen apa saja dan paling penting jangan skip iklan sebab admin akan serahkan sebahagian daripada duit yang admin terima kepada insan yang lebih memerlukan. Video kejadian kemalangan jalan raya yang berlaku akibat sikap cuai pemandu kereta yang menukar lorong secara tiba-tiba sehingga menyebabkan kecederaan penunggang motosikal mendapat perhatian pelakon Fizo Omar. Fizo berkata kejadian itu membuatkan dia fobia untuk membawa motor dan meminta pengguna jalan raya lebih berhati-hati. Tolong janganlah memandu macam ini. Peringatan untuk diri saya sendiri dan semua orang juga. Kesian dekat abang-abang motor itu. Saya sendiri yang naik motor pun kadang-kadang jadi fobia bila selalu tengok kejadian macam ini. Sama-sama kita berhati-hati untuk diri kita dan orang lain juga, katanya. Menerusi video berdurasi 49 saat yang tular di media sosial memperlihatkan sebuah kereta jenis Produa Alza berada di lorong tengah menukar haluan secara tiba-tiba untuk memasuki susur keluar di sebelah kiri. Tindakan itu menyebabkan sebuah motosikal yang melalui lorong kiri tidak dapat mengelak dan melanggar bahagian hadapan kereta Alza terbabit. Lebih malang lagi, penunggang motosikal itu terjatuh dan dilanggar sebuah lagi motosikal dari arah belakang.